Federasi Sepak Bola Asia AFC menawarkan kepada PSSI untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Jika PSSI menyanggupi dan terpilih sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia akan dinyatakan lolos ke Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 sejatinya digelar di China pada tanggal 16 Juni hingga tanggal 16 Juli tahun 2023. Namun, China mengundurkan diri karena negara mereka masih disibukkan dengan masalah COVID-19. Karena itu, AFC mengirimkan surat penawaran kepada 47 anggota mereka, termasuk PSSI, untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Nantinya, federasi yang tertarik menjadi tuan rumah bisa mengajukan proposal ketertarikan. Sekjen AFC, Datuk Seri Windsor John mengatakan, negara yang tertarik harus menunjukkan minat dan memenuhi semua jaminan. Dia menjelaskan, AFC memberikan waktu 1 bulan sampai pada akhir Juni. Jika diperlukan, AFC juga akan melakukan kunjungan untuk mengevaluasi proposal. Sebelumnya, Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia 2007 bersama 3 negara Asia Tenggara lain yakni Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Jadi bagaimana? Menurutmu apakah Indonesia pantas menjadi tuan rumah Piala Asia 2023? Jangan lupa like, komen, dan subscribe.